Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Kebakaran menghanguskan kawasan permukiman dan pertokoan di Balikpapan, Kalimantan Timur. 18 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Total ada 34 bangunan yang terbakar. Api dengan cepat membakar bangunan yang berdekatan. Banyaknya material kayu dan kain di dalam ruko turut membuat api sulit dipadamkan. Tidak ada korban jiwa, aparat kini tengah memastikan penyebab kebakaran.